guru-guru juga di sini saya sangat care sama guru-guru agar mereka jaga dulu kesehatannya dan masalah pembelajaran bisa lewat daring saja karena kesehatan lebih penting pada saat masa pandemi ini. Visi misi sekolahnya yaitu sekolah bermutu yang berlandaskan iman dan takwa, berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan. Sedangkan visi misi yang kami galakan yaitu menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah, menanamkan sejak dini nilai-nilai agama sesuai keyakinan siswa masing-masing, meningkatkan prestasi mutu pendidikan, menjalin kerjasama dan silaturahmi dengan warga lingkungan sekolah, menciptakan insan anak didik yang berwawasan lingkungan, dan mencintai lingkungan yang hijau dan asri. Itu tadi profil sekolah kami, misinya juga sudah saya sebutkan. Mungkin nanti kami juga membuat banyak sekali terobosan terbaru untuk sekolah kami. Sedangkan ekstra kurikuler yang kami laksanakan, yang akan kami ke depan laksanakan.
pertama kami utamakan itu pramukanya dulu. Dari pramuka, anak-anak akan banyak belajar. Belajar bagaimana kedisiplinan, bagaimana sopan santun dengan guru, dengan orang tua. Nah, itu kalau dari kami, zaman sekarang, di zaman digital, anak-anak memang harus kita arahkan bagaimana caranya supaya tidak menggunakan seperti media HP, digunakan hanya untuk bermain. Jadi kami arahkan bagaimana kita mengelola tikom itu lebih baik untuk anak-anak. Selanjutnya, ekstrakurikulernya adalah silat, seni tari, bulu tangkis, futsal, pendidikan IPA, pendidikan matematika, keagamaan, hapsi, silat, dan karate. Jadi ada, saya itu jumlahnya ada 11. Itu pun hasil rapat bersama SDN Masyarakat. Cara kami ke depannya agar sekolah kita dalam menggalakkan sekolah sehat. Jadi kami berencana SDN Masyarakat membuat agar anak-anak yang datang ke sekolah itu pada saat nanti masa yang sudah new normal, jadi merencanakan anak-anak yang datang ke sekolah itu membawa makanan dari rumah atau tidak jajan sembarangan di luar. Terus kantin akan kami buat lebih higienis, misalnya makanan yang dijual tidak mengandung pengawet, tidak mengandung pewarna. Oke, mengenai BDR, di SDN 5 Selat Hilir, kami melaksanakan pembelajaran dari sekolah. Jadi anak-anak di rumah menggunakan media HP, menggunakan media laptop, jadi mereka menggunakan aplikasi WA, bisa video call dengan gurunya, yang tidak dimengerti bisa di video langsung kepada gurunya, bisa ditanyakan langsung dari gurunya. Guru-guru juga, di sini saya sangat care sama guru-guru agar kesehatannya dan masalah pembelajaran bisa lewat daring saja, karena kesehatan lebih penting pada saat masa pandemi ini. Mengenai siswa baru pada tahun 2020 ini, memang ada sedikit peningkatan ya. Ada sedikit peningkatan, kalau tahun kemarin kita mendapatkan satu ruangan, sedangkan tahun ini kita mendapatkan dua ruangan. Dan puji syukur Tuhan juga, siswa-siswa yang masuk ini percaya pada sekolah kami, dan kita pun belajar pada masa pandemi ini juga kita sampaikan agar utamakan dulu kesehatan. Kalau masalah ilmu itu boleh menyusul kemudian.